Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada kulli wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam tanggung jawab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, yaitu mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah di pertemuan sebelumnya dijelaskan keutamaan sahabat Nabi dari riwayat hadis dan ayat Al-Qur'an, kita akan dijelaskan tentang tiga khulafaur rasyidin, bagaimana bentuk cinta mereka dan mereka dicintai oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bentuk cinta mereka menandakan keistimewaan mereka dan cinta keluarga Nabi terhadap mereka sebagai balasan karena kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana sahabatu fil asrin nabawiyil anwar. Para sahabat Nabi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masa itu penuh dengan cahaya. Wa asrul khulafa'ir rasyidin al-azhar, dan pada masa khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin ini dalam riwayat ada lima. Mungkin kita mengenal seringnya empat, tapi khulafa'ur rasyidin sesuai nas daripada hadisnya Nabi, khulafa' min ba'di thalathuna aman, khalifah setelahku 30 tahun dan setelahnya adalah mulkun adud, kerajaan. Jadi khalifah hanya 30 tahun setelah wafatnya Nabi, sehingga ketika dihitung masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali totalnya 29 tahun 6 bulan. 6 bulan yang sisanya dijalani oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama 6 bulan saja. Kalau sebelumnya berhentinya meninggal, tapi ketika Sayyidina Hasan berhentinya mengundurkan diri karena beberapa sebab, di antaranya seperti yang pernah kita bahas, yaitu mencegah pertumpahan darah di antara kaum muslimin dengan pertentangan yang terjadi antara Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Juga alasannya karena Sayyidina Hasan telah mengetahui daripada nas hadis ini yang menjelaskan keutamaan khulafa'ur rasyidin, sehingga beliau hanya berhenti di 30 tahun itu saja, melengkapi 30 tahun menyesuaikan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mengundurkan diri karena setelahnya bukan khalifah lagi tapi menjadi mulkun adud, kerajaan. Lah, para sahabat Nabi di masa khulafaur rasyidin adalah contoh yang paling luhur, contoh yang paling indah di dalam saling mencintai, saling menasehati dan saling menolong antara sahabat satu dengan yang lain dan antara sahabat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama akan diceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar. Faqad kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu thaniya thnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang kedua ketika berduaan di dalam gua. Yang dimaksud Al-Ghar di sini adalah Wathaur, tempat Rasulullah berduaan dengan Sayyidina Abu Bakar saat dikejar oleh orang kafir Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. Hanya berduaan di gua tersebut. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia yaitu Nabi Muhammad berkata kepada temannya. Siapa temannya? Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Karena itu kalau ada orang mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah adalah kufur. Kenapa? Nas Al-Qur'an dalilul qat'i, dalil yang paten yang tidak bisa dibantah lagi. Persahabatan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Adapun kalau sahabat yang lain fasik, dia mengatakan munafik. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, karena nas ayat Al-Qur'an yang mengingkarinya kufur. Karena dengan mengingkari Sayyidina Abu Bakar dari sahabat Nabi, dia termasuk orang yang mengingkari Al-Qur'an. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, saat itu Sayyidina Abu Bakar resah. Sebab kalau melihat dari segi cerita, itu kalau orang kafir Quraisy mengangkat kepalanya sedikit, terlihat itu Rasulullah. Khawatir, bukan khawatir nyawanya, khawatir Rasulullah, itu Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan khawatir, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah selalu bersama orang-orang yang berbaik. Innallaha la ma'al muhsinin. Dan kita ketahui Rasulullah adalah orang yang paling berbuat baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang termulia setelah para nabi dari golongan manusia. Jelas pasti Allah akan menjaga mereka daripada gangguan-gangguan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah keutamaan yang paling besar dalam kehidupan Sayyidina Abu Bakar. Daripada keutamaan-keutamaan yang lain, bisyarah bil jannah. Kabar kalau Sayyidina Abu Bakar itu diberi kabar bahwa beliau akan masuk surga, itu bukan yang terbaik dalam kehidupannya Sayyidina Abu Bakar. Yang terbaik adalah ketika berduaan dengan Rasulullah di dalam gua, dan ketika kekhawatiran datang kepada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah menjamin bahwa Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Karena itu Sayyidina Umar mengatakan, saat Abu Bakar Abi Bakar fil ghar khairun min Umar. Apa? Min Umar. Dan dalam kehidupannya Sayyidina Umar, sesaat yang terjadi di gua saat Rasulullah hijrah ke Madinah, antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, sesaat itu lebih afdol daripada Umar dan kehidupannya Umar. Kalau dilihat dari hadis Nabi yang lain, Sayyidina Umar ketika bersedekah dengan separuh hartanya, dikatakan separuhnya Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar seluruhnya. Tapi Sayyidina Umar mengakui bahwa tidak ada apa-apanya dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa kana sadigan wa sahiban wa habiban. Sayyidina Abu Bakar adalah teman yang sangat dekat dengan Nabi, kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pernah diriwayatkan ketika Rasul ditanya siapa orang yang paling dicintai, yaitu Aisyah. Setelah meninggalnya Sayyidina Khadijah tentunya terjadi Aisyah. Wa minar rijal abiha. Yang dari laki adalah ayahnya Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muhibban lahu, Sayyidina Abu Bakar juga mencintai Rasulullah. Bahkan diriwayatkan penyebab kematian Sayyidina Abu Bakar adalah syauq ila Rasulillah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau orang soleh itu biasanya harum ruangan ketika mereka meninggal. Orang-orang soleh ketika meninggal itu harum walaupun tanpa pewangi. Tapi Sayyidina Abu Bakar bau gosong.
Ketika diteliti, bau gosong itu munculnya dari hatinya. Jadi meninggalnya itu karena hatinya terbakar karena rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Jadi penyebab meninggalnya bukan karena sakit A, sakit B. Nah, penyebab meninggalnya Sayyidina Abu Bakar adalah rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhibban li ahli baitihi, Sayyidina Abu Bakar mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muwaggiran lahum, menghormati mereka. Wasilan li gharabatihim, menyambung kerabat keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disambung oleh Sayyidina Abu Bakar. Fafi Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Nah, Abu Bakar qol, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, urkubu ala Muhammadan fi ali baiti. Urkubu Muhammadan fi ali baiti. Perhatikanlah Nabi Muhammad pada keluarganya. Artinya kalau kalian ingin memperhatikan Nabi Muhammad, perhatikan keluarganya. Itu sama dengan memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, maka cintailah kerabatnya Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan juga pernah beliau berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wallahi, ini sering kita sampaikan, laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min gharabati. Demi Allah, kerabat Rasulullah lebih aku senangi untuk aku sambung daripada kerabatku sendiri. Jadi lebih memperhatikan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada memperhatikan kerabatku sendiri. Istilahnya kalau kita bisa kita fahami, kalau ada daripada keluarga Nabi yang dekat dengan kita, teman kita, memiliki hajah, kerabat kita punya hajah, sama-sama punya hajahnya, mana yang lebih kita dahulukan? Itu kalau Sayyidina Abu Bakar lebih mendahulukan keperluannya keluarga Nabi daripada keperluannya keluarganya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana al-wud muttasilan bainahu wa baina Ali ibn Abi Talib, wa kana hadha waziru sidqin lahu fi khilafatih. Cintanya Sayyidina Abu Bakar sambung dengan cintanya Sayyidina Ali. Satu sama lain saling mencintai, bahkan sampai Sayyidina Ali adalah menjadi menteri yang sangat dipercaya oleh Sayyidina Abu Bakar di masa khalifah Sayyidina Abu Bakar. Jadi di masa Sayyidina Abu Bakar, ketika Sayyidina Abu Bakar mau memutuskan sesuatu, musyawarahnya dengan Sayyidina Ali. Musyawarah dengan seluruh sahabat. Setelah seluruh sahabat setuju ataupun tidak, musyawarah dengan Sayyidina Ali. Dan pendapat Sayyidina Ali yang akan dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini bentuk penghormatan Sayyidina Abu Bakar, cintanya Sayyidina Abu Bakar, dan keyakinan atas keilmuannya Sayyidina Abu Bakar terhadap Sayyidina Ali. Sangat benar-benar memuliakan Sayyidina Ali. Alasannya cuma satu, karena Sayyidina Ali adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali juga menjadi menteri dari setelah Sayyidina Abu Bakar, yaitu Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Di masa Sayyidina Umar, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Umar tetap menjadikan Sayyidina Ali adalah menteri yang paling dipercaya. Juga menjadi orang yang dimintai nasihat selalu oleh Sayyidina Umar. Bahkan karena saling mencintai antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menikahkan putrinya, yaitu Ummu Kulthum, dengan Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ala Tuhan Nuni, ketika mendapatkan kemuliaan karena bersambung dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu kita bahas, beliau saking senangnya mengatakan kepada orang-orang yang ada di zamannya, ala Tuhan Nuni, tidakkah kalian mau mengucapkan selamat kepadaku? Karena merasa bangga menjadi menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan pernah terjadi saat Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad dengan mengatakan, wahai batu, kamu ini la tador wa la tanfa, gak punya madorot, gak punya manfaat, kata Sayyidina Umar.
Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugabbiluki ma gabbaltuk. Kalau bukan karena Rasulullah, aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Sayyidina Ali mendengarkan perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Ali mengatakan, ala innahu tadur wa tanfa. Batu itu, Hajar Aswad, bisa memberikan madarat dan bisa memberikan manfaat. Disebutkan riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari oleh Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali mengatakan laula Ali la halaka Umar. Kalau bukan karena Ali, niscaya Umar akan hancur. Kenapa? Mengatakan sesuatu yang memiliki madarat dan manfaat tidak memiliki madarat dan manfaat. Diingatkan oleh Sayyidina Ali karena cintanya Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar. Bentuk cintanya Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun mengatakan dengan bangga, laula Ali la halaka Umar. Kalau bukan karena Ali, akan hancur itu Umar. Begitu juga Sayyidina Umar mencintai Sayyidina Ali dan kedua anaknya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang menjadi penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat itu Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin memberikan setiap tahun atau setiap bulan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu 5.000. Wallahu a'lam, 5.000 dinar atau dirham. Jadi ada harta yang diberikan kepada keluarga Nabi setiap bulan atau setiap tahunnya dari Baitul Mal. Jadi kalau ada Baitul Mal, itu keluarga Nabi mendapatkan, karena Baitul Mal dikumpulkan daripada faik. Hasilnya seperti di beberapa pertemuan kita bahas adalah seperlimanya diberikan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan 5.000. Putranya sendiri Abdullah bin Umar hanya diberi 1.000. Anaknya Sayyidina Ali diberi 5.000, putranya sendiri hanya diberi 1.000. Lantas anaknya protes kepada Sayyidina Umar, kenapa kok aku diberi 1.000, itu Hasan dan Husain diberikan 5.000. Maka Sayyidina Umar mengatakan, waihak ya Abdullah, hati-hati, perhatikan wahai Abdullah, hala kajadun kajadihima, apa kamu punya kakek seperti kakek keduanya? Kakek kamu siapa? Khattab, yang tidak masuk Islam. Kakek dia rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyid waladi Adam, pemimpin daripada manusia. Au jaddatun ka jaddatihima, apakah nenekmu seperti nenek keduanya? Neneknya Sayyidah Khadijah yang akan mendampingi Rasulullah di surga, yang mendapatkan salam dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi pemimpin perempuan di masanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Au ummun ka ummihima, apakah kamu punya ibu seperti ibunya? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinikahkan dengan pemimpin di dunia dan di akhirat, yaitu Sayyidina Ali, yang Rasulullah mengatakan Fatimah tu bid'atun minni, bagian dariku, yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha, yang membuat Fatimah senang aku senang kepadanya, yang membuat Fatimah benci aku benci kepadanya. Orang yang mulia seperti ini, apakah kamu punya ibu sepertinya? Au abun ka abihima, apakah kamu punya ayah seperti ayah mereka? Bukan berarti Sayyidina Umar ini orang rendahan, enggak. Sayyidina Umar orang mulia. Bahkan keabdalan Sayyidina Umar setelah Sayyidina Abu Bakar, tapi dengan rasa tawaduk mengatakan, apakah kamu punya ayah seperti ayah mereka berdua? Yang mana Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya.
Kamu enggak punya kakek seperti kakeknya, kamu enggak punya nenek seperti neneknya, kamu enggak punya ibu seperti ibunya, dan kamu enggak punya abah seperti abahnya. Terus kamu mau minta seperti mereka? Enggak pantas. Cukup buat kamu yang kamu dapatkan. Dan bentuk cinta lain Sayyidina Umar kepada keluarga Nabi, yaitu dengan Islamnya Abbas bin Abi Thalib. Pamannya Nabi Abbas diriwayatkan itu masuk Islam ketika Fathah Makkah. Diriwayatkan masuk Islam ketika Fathah Makkah. Dalam riwayat sebelumnya, ketika Islam itu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi dari diriwayatkan Islamnya itu secara terang-terangan di Fathah Makkah. Diriwayatkan dan mengatakan sudah Islam dari dulunya, tapi disembunyikan. Disembunyikan oleh Abbas, ditampakkan ketika Fathah Makkah. Itu dalam riwayat. Lah Sayyidina Umar itu sangat senang ketika Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam dan mengatakan wallahi la islamu ka yauma aslam takan hab ilayya min islamil khattab. Islammu wahai Abbas itu ketika kamu masuk Islam lebih aku cintai daripada Islamnya ayahku sendiri Khattab. Kalau ayahnya masuk Islam kan Sayyidina Umar itu senang. Kenapa? Bisa masuk surga. Tapi Khattab tidak masuk Islam. Ayahnya Sayyidina Umar enggak masuk Islam. Jadi kalau masuk Islam, Khattab, tetap aku lebih senang keislamanmu daripada Islamnya Khattab, ayahku sendiri. Kenapa? Li'anna islamaka ahab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mislamil Khattab. Karena Islammu itu lebih disenangi oleh Rasulullah daripada Islamnya Khattab. Siapapun yang masuk Islam, Rasulullah senang, bahagia dengannya. Tapi kalau keluarganya Nabi yang masuk Islam itu lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Umar merasa lebih senang kalau Abbas yang masuk Islam daripada pamannya ayahnya sendiri Khattab. Lebih senang daripada ayahnya sendiri. Nah, kita bayangkan cintanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Utsman berbuat baiknya kepada keluarga Nabi, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu minta izin kepada Sayyidina Utsman saat beliau menjadi khalifah. Saat terjadi fitnah. Karena fitnah dalam Islam itu terjadi ketika meninggalnya Sayyidina Umar. Awal fitnah terjadi ketika meninggalnya Sayyidina Umar. Saat itu Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi yang menusuk Sayyidina Umar saat sholat subuh. Dari itulah terjadinya fitnah. Dan itu sudah berdasarkan dari nasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya fitnah, kemelut fitnah saat itu, Sayyidina Ali izin. Yang mana fitnah itu menyebabkan kematiannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Izin untuk membela dan membunuh orang-orang yang tidak patuh dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tidak mengizininya. Enggak. Sayyidina Ali tetap tidak henti-hentinya membela Sayyidina Utsman. Padahal saat itu bahkan diriwayatkan Sayyidina Utsman itu diboikot. Tidak dikasih minum, tidak dikasih apapun. Karena memang terjadi fitnah sangat parah. Enggak mungkin kita ceritakan terjadinya fitnahnya itu. Alhasil benar-benar Sayyidina Ali itu ingin menjaga Sayyidina Utsman dari terbunuh. Bahkan memerintahkan putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lihat begitu cintanya keluarga Nabi kepada Sayyidina Utsman. Menjaga di depan pintunya Sayyidina Utsman secara bergilir. Menjaga rumahnya Sayyidina Utsman, jadi satpamnya Sayyidina Utsman. Itu keluarganya Nabi, cucunya Nabi yang akan menjadi pemimpin di surga daripada pemuda, menjaga pintunya Sayyidina Utsman jadi satpam. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan kematian Utsman tetap terjadi dengan orang-orang yang zalim yang tertipu dengan fitnah saat itu melompat melalui pagar daripada bagian belakang rumahnya. Kiranya Sayyidina Ali dan anak-anaknya dari depan, ternyata melompat dari belakang sehingga terjadinya kematian Sayyidina Utsman dengan dibunuh, ditusuk perutnya, dalam riwayat punggungnya, sampai
apa berdarah-darah melumuri wajahnya. Kalau di dalam dikatakan sampai nyiprat ke Al-Qur'an saat baca Al-Qur'an, memang saat baca Al-Qur'an, tapi sampai tulisan Wali Al-Talatof kena darah itu bohong. Wali Al-Talatof itu dimerahkan karena menandakan kata pertengahan di dalam ayat Al-Qur'an. Kata tengah-tengah, Wali Al-Talatof itu kata tengah-tengah di dalam ayat Al-Qur'an. Bukan darahnya kena pas ayat itu, enggak. Tapi kalau memang saat membaca Al-Qur'an, ya saat itu memang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman membaca Al-Qur'an karena memang senang membaca Al-Qur'an Sayyidina Utsman itu. Lah itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah karena Sayyidina Utsman akan mati dalam keadaan syahid. Kapan Rasulullah mengatakan itu? Saat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berada di Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud bergetar. Saat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman di atas Gunung Uhud, Gunung Uhudnya bergetar. Ketika bergetar, Rasulullah mengatakan, "Utsbut Uhud." Berhentilah wahai Uhud, tenanglah. Enggak usah gemetar. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Karena di atasmu hanya ada nabi, seorang siddiq dan dua orang yang mati syahid. Rasulullah adalah nabi. Sayyidina Abu Bakar adalah siddiq, julukan dari nabi. Syahidan yang membuktikan bahwa beliau berdua akan mati dalam keadaan syahid. Sayyidina Umar terbunuh saat sholat, Sayyidina Abu Bakar terbunuh saat membaca Al-Qur'an, dan itu Sayyidina Utsman terbunuh saat membaca Al-Qur'an, yaitu tanda orang yang mati syahid. Sudah dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah begitulah cintanya keluarga Nabi terhadap sahabat dan cintanya sahabat terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita ingin selamat persaudaraan menjadi baik, maka kita harus mencintai keluarga Nabi. Kita juga akan dicintai oleh keluarga Nabi. Di dunia kita akan merasa nyaman, merasa tenang, karena mereka keluarga Nabi gak mungkin akan menyia-nyiakan kita. Dan kita ketika mencintai mereka, di akhirat akan dibalas dengan cintanya Rasulullah, dengan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada keluarga Nabi. Allah tumbuhkan rasa peduli kita kepada keluarga Nabi, perhatian kepada keluarga Nabi, sehingga kita akan mendapatkan cintanya Nabi dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.